Assalamualaikum geng kebun. Hari ketiga siap kerja-kerja membersihkan 5 pokok durian kami. Pokok duit-duit, pokok tumpang lain dan pokok tanduk rusa dah pun diturunkan dari pokok durian ni. Kerja pruning dan membersihkan pokok ni bukanlah buat setiap tahun. Kami sayangkan hasil buah yang baik, jadi pokok-pokok ni dijaga supaya menghasilkan buah yang lebih baik. Sepanjang hayat pokok ni, baru sekali ni kami buat pruning dan membersihkan pokok duit-duit ni kerana sebelum ni kami tak berapa arif tentang pokok durian. Koran dan komen-komen daripada sahabat Maxos buat kami tahu bahawa pokok-pokok ni perlu diberi perhatian untuk mendapatkan hasil yang baik. Ini antara bentuk buah durian yang ada di kebun kami. Rasanya memang lumayan enak dan saiznya besar, tapi kualitinya kurang sikit bila banyak pokok yang mengganggu. Kerja-kerja membersihkan dan pruning pokok ni dilakukan selepas musim durian di kebun kami. Kerja-kerja ni bagi saya perlu kemahiran, kepakaran dan kecekapan. Kerana dahan yang perlu dibuang perlu dikenal pasti, kerana dahan ini tidak akan menghasilkan buah. Dahan-dahan yang tidak menghasilkan buah ni kalau tak dibuang hanya membazirkan zat nutrisi yang ada pada pokok durian. Ada lebih kurang 10 pokok tanduk rusa lagi diturunkan. Kali ni pokoknya lebih cantik dan comel-comel. Alhamdulillah.